ini sedang berlangsung prosesi pelepasan terakhir oleh pihak keluarga dengan menaburkan bunga ke lubang peristirahatan terakhir Salam Sirait. Seluruh anak, menantu, dan cucunya menemani untuk melepas kepergian dari salah satu tokoh bangsa ini. Dan perwira. Siapa siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Saksikan. Ya, keluarga yang ditinggalkan oleh Salam Sirait untuk memberikan penghormatan terakhir dengan menaburkan bunga. Sebelumnya tadi sudah dilakukan pembacaan doa oleh pendeta dari salah satu gereja HKBP yang ada di Jakarta. Proses menaburkan bunga masih berlangsung saat ini. Seluruh pihak keluarga menanti giliran bergantian dengan pihak keluarga lainnya untuk menaburkan bunga. Ini adalah cucu-cucu Salam Sirait yang juga datang mengiringi kepergian terakhir Salam Sirait. Tabur bunga selesai, dapat dilanjutkan setelah upacara selesai. Saat ini akan dilakukan penguburan secara simbolis oleh Ketua MPR atau selaku pemimpin upacara, Bambang Susatyo. Penimbunannya dari perwakilan keluarga lalu Bapak Johan Sirait S. Dilakukan juga simbolis oleh Bapak Johan Sirait sebagai pihak keluarga. Ya, secara simbolis dilakukan oleh Johan Sirait. Atas nama negara, maaf, sekarang sedang dilakukan peletakan bunga dilakukan oleh pimpin upacara atau Ketua MPR Bambang Susatyo yang diberikan oleh negara kepada almarhum. Bunga ini merupakan persembahan dari negara yang diberikan sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa-jasa almarhum semasa hidupnya. Pihak keluarga juga diberi kesempatan untuk memberikan peletakan bunga untuk terakhir kalinya.
inilah bunga yang diberikan oleh negara kepada sahabat sirait. Saat ini mewakili pemerintah Bapak Luhut Binsar Panjaitan atau Menko Maritim memberikan sambutan terakhir saat pelepasan jenazah salam sirait. Orang yang patut dihormati oleh banyak orang, beliau meninggalkan legasi yang sangat hebat. Saya pikir itu terlihat dari kehadiran kita semua sore ini. Para Ibu Sirait, Bapak Ibu, Pak Sabam, yang kuat kepada kami semua, dan kepada anak-anak, khususnya para Sirait, Anda hanya bisa meneruskan legasi dari ayahmu, seorang pendekar demokrasi, seorang pejuang yang tidak pernah hentinya untuk menegakkan, mempertahankan derajat dari negara kesatuan Republik Indonesia. Kita anak-anak yang muda-muda, contohlah saya pikir kesetiaan, loyalitas dari Pak Sabam Sirait kepada negara ini. Sekali lagi kita memberikan hormat kepada Pak Sabam. Selamat jalan Pak Sabam Sirait. Anda telah meninggalkan legasi yang akan lama dikenal oleh generasi yang masih hidup. Terima kasih. Saat ini adalah sambutan dari pihak keluarga yang diwakili oleh anak dari Sabam Sirait, yaitu Marwar Al-Sirait.